Saya tahu suami istri yang tunarungu ini dari WA anak saya. Saya langsung telepon, saya lupa bahwa dia tunarungu, nggak dibalas. Baru kemudian saya WA baru dibalas. Tapi pekerjaannya juga cukup bersaing. Di tengah COVID seperti ini, saya kira satu terobosan, satu inspirasi bagi teman-teman yang lain di luar sana. Coba banyak yang bisa dikerjakan di tengah-tengah COVID-19 ini. Jadi jangan sibuk mengeluh dengan keadaan, tapi duduklah, diem, barangkali berdoa, tanya Tuhan apa yang bisa dia kerjakan. Kalau mereka bisa, kenapa kita enggak? Pemirsa, sepasang suami istri di Medan, Sumatera Utara berselisih dan ribut di tempat umum. Keributan ini membuat heboh warga sekitar karena sang suami keluar dari dalam mobil dalam kondisi wajah berlumuran darah. Warga yang melintas di Jalan Gatot Subroto di kawasan Sunggal Medan mengerubungi sebuah mobil sedan yang diparkir di pinggir jalan. Warga mencurigai telah terjadi sesuatu di dalam mobil yang berhenti di depan kampus Pancabudi ini. Seorang lelaki sempat keluar dari dalam mobil dalam kondisi berdarah di wajah. Dan tak lama kemudian ada seorang remaja lari keluar dari dalam mobil. Warga pun mengejar remaja ini dan hampir menganiayanya. Ini Bang, uang itu tadi lo lari nggak sudah? Sedangkan dia utang saya banyak. Banyak. Tidak berapa lama kemudian seorang wanita keluar dari dalam mobil. Di dalam mobil ternyata terjadi perselisihan antara suami istri L dan A. L menjelaskan pada warga bahwa suaminya berhutang padanya senilai puluhan juta akibat terjerat permainan judi. Adapun remaja yang lari keluar dari dalam mobil adalah anaknya. Ini semua tangan-tangan dia, Pak. Dia nggak bisa bayar utang saya, dia mau lari, Pak. Sedangkan dia janji mau bayar saya, kan. Tapi dia lari, Pak. Lari karena ke anak saya, kan. Pelariannya itu? Suruh dia turun. Perselisihan dalam keluarga ini akhirnya menimbulkan kerumunan massa dan menimbulkan kemacetan. Sejumlah warga dan aparat sempat meminta si ibu dan suaminya menyelesaikan permasalahan mereka di rumah. Adapun kepolisian Sunggal yang sempat dimintai konfirmasi belum menerima laporan terjadinya peristiwa ini. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara. Ya, dua kejadian yang berbeda. Yang satu menggambarkan bagaimana pasangan suami istri walau disable, disabilitas, tunarungu, tapi mereka nggak mau menyerah dengan keadaan. Mereka meyakini semakin kuat ketika mereka bersama menghadapi pergumulan. Yang satu, puluhan juta dihambur-hamburkan untuk judi. Sedih banget ya lihatnya, apalagi melihat ekspresi putranya yang pasti kecewa ya melihat papa mamanya konflik seperti itu, dan dia mencoba kabur dari mobil itu karena mungkin sudah sangat lelah mendengar melihat perkelahian mereka. Memang sebenarnya ini tantangan ya pasangan suami istri agar tetap happy dan menciptakan happy family. Itu adalah perjuangan yang tidak mudah. Nah, salah satu bentuk perjuangan untuk mewujudkan happy family itu sangat jelas tertulis dalam Alkitab. Mari kita simak. 1 Korintus pasalnya yang ke-7 ayat 13 dan 14.
Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Kita bisa banyak mendapatkan pesan dari dua ayat ini. Tapi salah satunya yang sangat ingin Tuhan katakan melalui ayat itu adalah, apakah suami mau berjuang untuk mempertahankan rumah tangganya dan menjadi berkat bagi pasangannya? Apakah para istri sama saja, apakah juga para istri berjuang untuk membuat rumah tangganya tetap bahagia, mempertahankannya, ya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, dan tetap menjadi berkat bagi suaminya? Itu kan sesuatu yang gak sederhana ya, saudara ya. Sangat menantang kita. Nah, saudara, tantangan itu ada pada saudara dan saya juga. Berapa tahun lagi, berapa puluh tahun lagi kita akan menjalani hidup ini, dan perjuangan seperti apa yang akan kita hadapi ke depan nanti agar rumah tangga kita tetap bahagia. Dan kuncinya tetap satu. Saudara harus hadir, memberi diri, memulai untuk menjaga, memelihara, memperjuangkan sebuah rumah tangga yang bahagia. Happy Family adalah karya kita yang kadang entah didukung atau tidak oleh pasangan kita. Tapi yang penting, karya kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan sebagai bentuk tanggung jawab Tuhan sudah menganugerahkan pasangan dan keluarga dalam hidup kita. Masih bersama dengan saya, Pendeta Yudi, dalam Renungan Mas. Esok masih ada solusinya.